Wadidaw, teman-teman. Lihat, banyak sekali mainan teman-teman di depan teman-teman. Jadi, ada dua topeng teman-teman. Tapi nggak tahu ada topeng apa itu teman-teman. Ayo kita lihat dulu teman-teman. Wow, tapi mainannya sangat berlumpur teman-teman. Waduh, kita cari tempat saja untuk membersihkannya teman-teman. Kita cari wadah. Kita sudah dapatkan wadah teman-teman untuk membersihkannya teman-teman. Langsung saja kita kumpulkan mainannya yang sangat berlumpur ini teman-teman. Wih, sangat berlumpur sekali teman-teman. Ini hewan apa teman-teman? Ini ada, aduh, siapa nih teman-teman? Sudah kecil sekali mainan teman-teman. Ini mainan yang panjang teman-teman. Teman-teman, kita langsung saja mencari air bersih untuk membersihkan teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan air bersih teman-teman untuk membersihkan mainan yang sangat berlumpur tadi teman-teman. Oke, mari kita bersihkan satu persatu teman-teman. Mulai dari yang baru. Wah, kita mulai dari yang ini dulu teman-teman. Wow, ada mobil kontainer teman-teman. Warnanya biru dan putih teman-teman. Wih, mantul. Pindahkan teman-teman. Kita lagi ya teman-teman. Kita coba yang ini. Wow, ada mobil tayu teman-teman. Warnanya kuning. Wih, keren. Kita lagi. Lagi. Wow, ada Ultraman teman-teman. Chaos Ultraman sejatinya adalah Ultraman jahat yang diciptakan oleh Chaos Hider, sebuah organisme yang menghancurkan planet untuk kedamaian. Chaos Ultraman pertama diciptakan Chaos Hider sebagai bentuk kloningan Ultraman Cosmos yang menyerupai Ultraman Cosmos Corona Mod. Setelah warnanya biru. Widih. Apa lagi teman-teman? Yang ini. Mobil sport teman-teman, tapi warnanya abu-abu. Kupandang apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Mantul. Yang mana lagi? Kita ini lagi. Wah, ada mobil tanki teman-teman. Teman-teman, warna hijau. Mana lagi? Ini lagi. Wow, ada jerapah teman-teman. Jerapah adalah hewan tertinggi di dunia yang berasal dari Afrika. Banyak sekali teman-teman. Kita lanjut lagi. Teman-teman. Berbadan besar, dengan belalai yang panjang menjadi ciri utama mamalia gajah. Hewan ini cukup akrab di telinga manusia, bahkan banyak dari kita yang sudah pernah melihat hewan raksasa satu ini secara langsung, baik itu di kebun binatang, sirkus, atau melihat mereka langsung di alam liar. Ini banyak sekali teman-teman. Keren. Mana lagi ya? Ini lagi. Wah, ada
Ultraman lagi, teman-teman. Dark Mephisto adalah Ultra ciptaan Dark Zaggy dari serial Ultraman Nexus. Mizorogi terpilih menjadi inangnya. Dark Mephisto akhirnya bersatu dengan Mizorogi dan menjadi satu kesatuan. Dark Mephisto memainkan peran paling banyak dalam kekacauan di serial Ultraman Nexus, lebih tepatnya di Arc Himeia. Iya, bisa. Banyak sekali Ultraman di sini, teman-teman. Lagi. Teman-teman bisa berlari dengan cepat, yaitu sekitar 90 km per jam. Bahkan, rusa bisa lari lebih cepat daripada singa loh. Tanduknya warna putih. Keren sekali, teman-teman. Kita lanjut lagi, teman-teman. Dan ini apa? Wah, ini mobil Tayo, teman-teman. Biru. Kita lanjut lagi. Wah, ini kereta api, teman-teman. Warnanya biru, teman-teman. Keren. Yang mana lagi, teman-teman? Wah, ini, teman-teman. Allosaurus atau dinosaurus yang berbeda merupakan dinosaurus karnivora terbesar dari periode Jurassic. Allosaurus merupakan salah satu jenis dinosaurus yang paling baik dikenali sejauh ini, guys, selain karnivora terdahulu lainnya seperti Megalosaurus dan juga Tyrannosaurus Rex. Warnanya abu-abu. Dan di punggungnya ini berwarna merah. Tua, teman-teman. Siapa, teman-teman? Wih, ada Ultraman warnanya merah, teman-teman. Ultra Duck Killer pertama kali muncul di game. Ia merupakan gabungan semua kejahatan monster yang pernah dikalahkan Ultra Kyodai. Dia mengambil bentuk yang mirip dengan Ultraman Taro. Pada Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes diceritakan kalau di masa lalu Ultra Duck Killer sempat dikalahkan oleh Ultraman Taro, tapi tanduknya megang gua pisau. Keren, teman-teman. Lanjut lagi. Wah, ini apa nih, teman-teman? Sangat besar sekali, teman-teman. Wow, ada eskapator, teman-teman. Liber Hydraulic Shovel. Liber Hydraulic Shovel diproduksi oleh Liber Group Komplek perusahaan manufaktur Jerman dan salah satu alat berat terbesar di dunia untuk tipe sejenis. Alat ini digunakan untuk pekerjaan berat di pertambangan terbuka. Kendaraan ini memiliki berat 656 ton. Keren. Mantul. Ini apa, teman-teman? Topeng apa, teman-teman? Mari kita langsung saya bersihkan. Wow, ada topeng dulu, teman-teman. Hijau, keren sekali. Dan ini yang terakhir, teman-teman. Ini topeng apa, teman-teman? Teman-teman bisa tebak tidak, teman-teman, ini topeng apa? Langsung saja kita bersihkan, teman-teman. Apa ya, teman-teman? Ini kita gosok. Wow, ada topeng ondel-ondel, teman-teman. Ondel-ondel, boneka raksasa yang tingginya 2,5 meter dan lebarnya kurang lebih hampir 1 meteran. Abang-abang dan pompo, tahu kagak nih nama ondel-ondel yang sering kita denger nih? Asal katanya dari kata gondel-gondel. Ih, keren sekali, teman-teman. Warnanya merah, ada kumisnya juga. Widi-widi, sangat keren, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah kita bersihkan semua, teman-teman. Kita bisa langsung pakai untuk memainkan, ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya, teman-teman. Dadah.